pemaparan Tarongko Toga Sijabat oleh Pak Hutapa Sijabat. Jadi walaupun Pemno belum selesai dengan Dr. Tonton membayar pemaparan tentang Tarongko Toga Sijabat. Melalui diantara kita, kalau mampir suku-suku, nah perlu lo kita dapat tamu waktu Bapak Tuh, mungkin punya diskusi kita. Boleh keluar, waktu lo tempat tuh. Mau lihat ya, suruh mau lihat yang tanda-tanda kata perning terbasai di siala pangarama Tionna, di kita keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, ibu kita marahi pasok saat di belas ini lagu dua nani, di belas nama sana, nomor dua, di belas akan pasok kita berdupa mau lihat yang mahu pasal warah nani, Tuhamu usaluhukna lagu dua nani di haha angginani, nama jalo harorani di kita nak bersaudara. Nah King nunga diperkenalkan anggota sekjen manang sekretaris umum di Haroronami manang Akagornami boleh ada mah solari disuruh membayar taruh bodoh he patrah kota rombono mau lihat ya sebenarnya bolo tumpe au disuruh nasida patrah kota rombono dan apalah ngamu boto au manang maro kudang dulu di hitawan, kudang dulu di tuan nama di song, na paling tebodo. Kudang dulu di sana ketim, ada semua nama nama si bebe burding, maro de man. Alain mono, ala hita nama saudara, bakolo di pangidu, di pabua. Bolo hurang malo nonau, mana kurang takas, kui di pakaka satu. Dalam ada kotoran kara bokeh ani, urasa kora sipel nama. Dan kui kotoran waktu kusar hukna. Jadi, buat orang perjuru ima di Oputa Raja Sijabat yang di Oputa Raja Sijabat ada dua ima pasur nagulu ma nabersada dohon hobban nagulu anak mi Oputa Oputa pasur nagulu ada obat ima si nabersada mai Raja Gusa ada do disaun ada nami peperana dapat dua hon juru mau deh, saya terhidup deh dapat dua hon mai Raja Pejabat Raja Gudang Duriso kita akan pukarin apunta Raja Pejabat termasuk Mahal Benhur Loh Amakta dapat dulu hon Raja Sidamolto Raja laki, perlu dapat orang aku ya Pak Raja Gusar Nakim Barhuta mau ke gudang di daerah Salaun Loh Pangururan baru makarin sama tulis yang kau lalu kalau pejabat lakin pada umumnya marhuna mahalagon dilupa suhi-suhi dohot harapawan nah dapat tuduhon ima peparnya puta anak yang pengkusan ima Raja Sidaboltok seribu hidup masih Raja Boltok marhuna mau dihuta tanda ragu sekitar nah sahab mahal tua atas tupito Raja Datutara ima nuangan ingani utata utanya punta dia berita di lupa sipul ima peperni opunta opu pasur nah anak si nomor dua ima opu hobat anak anak tua lu si nomor sarabai ima opunta raja tua diangkat ya amat tua nami jawa dekabu amat tua repisi jabat ima masuk salah satu tidak pernah Naga dua homa opu holdung. Nah, opu holdung. Amata. Para pun apa sahaja, amata lu. Oh, lo. Tidak bisa. Ketua dia orang pembinata beri. Opu holdung. Jadi, sebulan ima raja mana kuhuk. Amata ketua umum sama peparana. Jadi, opu tur jatah mana kini. Baru opu holdung. Sebulan amata. Tumana tuhuk gudang halakot tinggal di tomok nah jadi kurasa menosaku turu dan gue lupa orang kecuali ala au koparan isian opukta Raja Sinabolta kalau ibu itu lupa orang sahan tutup ala ibu lo disuku kamu utamana koparan ni opukta Raja Busar agar Krismat namanya Bapak Holi nak sokoni bohong nak asyik kata ya pejabat lagi nak sokoni dia tutup
Jadi merasa seorang ini, ada yang mau lakukan orang suku-suku sekian dari seorang itu. Tarlu bumi mah, taringat ku tarobo siak kami, raja bortok, ada yang berdia. Jadi seorang ini tapi hukum apa? Ada yang mau lakukan, ada yang sitapkan, malangna lebih kurang, woi, marsi tayang otak kita, malang dan baik. Boleh hati, horos mah. Aplikasi yang melalui bidang pendidikan berdaya, salah satunya Tarobo. Di bek kami do buku Tarobo, buku bahan Tarobo. Alana kalau Tarobo maka cerdik cenderung bidang berdaya bui di positif 100%. Alah paling tidak sampai 5 sudut nggak pasti. Tinggal mengalami kebutuhan nama. Jadi untuk Tarobo atau Tarobo tasian unak ngada lagi penjuru di bawah lagi berat naik itu sokai. Kalau siang si pusat, nggak tapi kebutuhan orang tinggal mengalami nama. Ada untuk sada dibayar tim Tarobo sian PPTS, ima nabo kita download sian Android ta. Warna buku Tarobo SM si Jabar. Nah, ya sian Play Store. Mau buat non mau nengahi panggil untuk kami. Buku nak ada untuk cetak kami sian bahan buku Tarobo. Ada yang mau buku kan tidak mudah. Kemarin sudah kami serahkan juga ke sekretariat untuk daerah Beson, tetapi bisa lebih gampang lagi bisa didownload melalui aplikasi warna buku Tarobo tugas sejabat karya SM sejabat. Jadi imana bui oh tuh selesai senai dia, kalau buat nak ingat ketokohan kita di toko di tahun 78 pembentukan tubuh sejabat ada dulu tokoh di sini dari paparan tugas sejabat salah satunya dulu adalah dari Amang Pemuda almarhum Cek sebenarnya udah yang almarhum Abang Nisidian ini saya si Nelson si Jalbat salah satu dari Panjabat kedua Opung 80 tahun itu bukan sama Mure ya tiga mau udah yang dari Sidira keempat Amang Muda Aman si Jabat dari zaman jemur masa muda peparan Tuan Diangkat ya Tuan Diangkat pejabat memang punya duit sudah mencari si Jabat ada dulu di sini peparan opung si nomor opung Datuk Tala ima warna opung pastor ima almarhum Maguar Mabel Sijabat di sini kadang ini itulah satu pokok-pokok dulu pendiri kita di Toga Sijabat. Nah, jadi itu adalah para tokoh kita dan jangan kita lupakan karyanya di program Toga Sijabat. Dan dari Subuh Salam ada Haji Amiruddin. Iya. Ima tokoh kantor Toga Sijabat sejarah yang terpengaruh dalam Toga Sijabat kita ini. Mau lihat ya? Kembali ke Kembali ke tempat. Ia tetap boleh tak surat di sada buku, sada catatan, omang dari sada sejarah, buat kami narasi nama iu. Jadi sosoni menang di Pak Mutapa mulai hati mahali bapai, nopa buahon dalam apa pemaparan singkat terkait opa Tarobo tugas sejabat. Jadi ima Tarobo tugas sejabat secara umum, nunga di patolas bapai nak tani. Alipe, dia rong dihita. Terugu ima di datu-datu anami narong di dari bapak suruh salamol. Mula tu ngarong nalau suku-suku ka mana pe mula adong terkait koreksi mana untuk pelurusan pasal tami tidak mula deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malah tema kudok perjodoh tuh ta. Lumbima tuh kebapa namis narosnya pusat Jakarta langsung nisan. Medan sehat tamu ronak kaningan jala sehat musedo kami dapat tamu jadi kalangon
Jadi si sebelum aku sama Abdul Bapak tak singgah taruh pun akan dengan. Sampai saya dari on tak ku foto oleh kami dobe. Kami welu tu guru nak tutu ini nasi. Onom anak dua boru ada sonari tinggal tu nama anak. Jalan itu tuh yang kami semua berjuluk bapa kami, inang kami nama nama wulu. Di hutan datang di turun om. Sampai saya dari on tak kubotoh kami dobe kami jelas senang. Pinok perundan dia doh kami nasenda itu. Apakah malu kusar mungkin ngah jelas tak botok ngah si tanggang kusar. Alai malu sokok kami dan kubotoh kami dobe jelas sampai saya dari on. Apakah kami keturunan pejabat? Apakah ada botok? Alana, nauzui koroa, nauzui ngolo bungi dalam itu nahan tu bapa nami. Pinok pernah dia doa sebelah. Song song ni mama nauzui ngolo bapa nami om. Tong dalam itu nahan tu hanya akan kelengah. Jadi son, kami menukun. Molo kuar ni opung ni bapa nama tami. Opung ni bapa. Dapat dobe. Cerita nak boleh cerita sorry bapa nami. Nauzui Roy na sa tubo kung tamarga si Jebet tutano de Rio tutano bakpak mangunyo kung ton mangalap buru matanari ima di huta gugung luar na huta gugungon huta ni marga matanari halak bakpak iala o kung ton maburu na ima buru matanari jadi naujui marporang doin na matanari duluk doon matanari turuan. Opung tom helani opung matanari turun. Sada waktu marporang maharoa halakon ala naum di marhela marga matanari opung taon monang mahalakon. Jala las korohani matanarion na marhelahon opung tom marga si jabuton. Dilihat dotano innan opung tom ala rajatano do marga matanarion. Dilihat matano hata pak-pak idok komon suka anak arti ni suka anak nubbegana tanon morosongon jagelian sibuk asnamo ala ni bergeni rohana puhelaron mergesi jebeton sampe sederion adong dokor hutai tano suhada di huta gugu. Jadi sada waktu marporang halakonin na dumonak kalakon gabi dendam do matanari dulu kon gabe diculik do istri no diculik kalaki ma istri no punton dung diculik gabe kurang metebune dirasa punton gabe tinggal hom main na hutai so ini ma cerita ni bapak no jadi dan hubato kami sampai sederon ise do goar ni marga si jebeton hela ni marga mata neron. Nah tahun 2010 dulu kalau tak salah, ya doh kami menulangi tu huda gugung ma mencupai mereka mata nari. Alai dah ngadong besi sukuno. Dia pun dia halak hidup memang. Ya doh ni perhela halak hino jui mereka si jebet. Alai dah ngadong dobi, dah ngadong besi si sukuno sampai jor i se guar ni opung teh. Suku-suku aku cuma panami molo guarni opung ni bapa tarayam si jabat. Jadi geleng ni se do namar guar opung or namar guar tarayam on. Jadi setia do no jui mana molo pecon sada contoh se silelehi mana naik turu tada bakbak tu silelehi se jaga ni mana tasoni masuk suku-suku. Jadi mudah-mudahan yang melalui awalas rohaku berbentuk PPTSON melalui PPTSON bui dan dapat kami terobo asa adong musi etona honok kutu geleng tahaduan langsung lima bapak melalui tema horas di kita sejumlah dan dulu gue lusi saudi apa tes sekali low battery. Please charge. Kalau tunggu satu orang pesawat.
Jadi anak ni opung imaraja Sidaborto, orang dua. Sadamai Raja Tadarabun, sadamai Raja Partau. Raja Partau, itu Raja Partau, karena saya orang Putau membuat ikat. Nah, jadi molo di sana, orang do di tertulis di sana, lau tutonggi. Alai di Taroponami, aku potong di Taroponia, karena orang masih Raja Borto, karena dong. Dengan orang di keturunan ini, opung Raja Pertau. Karena dia haipnya di telepon tadi ini, belum tentu anak. Taruh taruh, perlu taruh, buat orang dia. Jadi harus bikin catatan di situ, jangan dong, sehingga dalam pimpin untuk peperan dan kondisi dulu ini enggak. Taruh kan. Jadi di anani Raja Sidaborto, dua Raja Tadarabun, si nomor sadar, nomor dua Raja Partau, molo di Sidaborto, dok lau tutonggi, nanti lau tutonggi menberang mak. Mungkin ala Martau, si Pata mengambil kerut, lalu di dekat tu seberang, molo mengambil di si lilin, jadi marjana mau mesti tunasi. Baru di, nah di Raja Tadarabun, adong mau mesti anaknya dua, lima Raja Bulana, Dohot Ador Bulana. Raja Bulana mai siap kangen, lima hami, nama Katayon, Ador Bulana ma apala angina ame di suami ma peperani Ador Bulana. Baru, bolo adong nama boto lima Ginting Jawak di lain abe. Ginting Jawak, bolo diteroponan di peperani, bolo, gue siar atas generasi ke-8, ada kalau si Raja Borto generasi kelima mah hal lagi, lima dan Raja Borto nelau tu tanah baru, lima gede di lain mah di si Ginting Jawa. Jadi persoalan lima memang ditaruh pun nabi udang dong, nasun dapat si patah karena mangarato, nabi dia berang dan dapat. Jadi nah udah semua ini beberapa ini dan dibuat tamu karena terlalu sikap tu makin di generasi ketiga di bawah nasida mampu nak. Anak-anak yang mau ditaruh bawah, awal Islam sudah generasi ke-16. Generasi ke-16 awal. Jadi sama lima, alai gue memang keterangan dong, kalau perlu sama taruh bawah, gue udah rupung taruh bawah di kita pejabat ya deh. Anak-anak yang gue sama ini, dari semua ini diambil nahana. Anak-anak yang memang perdomuan si jabat, begini, si Sri Kalamun dan Nasida kan, ya lu waktu lihat Tuhan kita rupung, adong do dia bang pertanyaan sejawat bu, ya non mertukar pikiran kita. Asa bu ini nabot tahanan, pada nunggu apa non guardnya puntai sebenarnya tuh harus pada nunggu apa sahaja nggak bu, biar aku di sebenarnya. Nah, oleh apa? Horas dong. Lalu ada yang hormatan, tapi di angin di bawah nakin. Keterangan yang mereka sejawat di bulu salam terus utamaha, atukang menopung dia om dulu. Asal lalu nui dia bertukang, mulai deh. Kat dia tu. Oh, patung salam berusaha mah. Pertukang menopun galau itu. Berarti opung ini dah jadi mulai ada di yang ini wa Mustafa sejabat. Jadi kebetulan pengurus di generasi muda juga yang tes. Mulai ada las roha. Riko tu karoboi mengalui buana pasogit. Toko mat toko patok ini na dua-dua argado buana pinasar. Jadi kalau tadi ikuti riwayat sama turi-turian pangarat tuan Jolo kepungka beranan Bapak Tilas sian pejabat mau budok ya kalau pejabat na Jolo sian alana pejabat tuan sian harapohan sian buruk ujung pertiwi pe ini moto na Jolo olak ni haranggau. Nah, jadi mak tahu dan teman-teman harus tidak aku sian peperan ini opung obat gue menyeberang nasib itu semua lu. Jadi pengarah Tuan Nasida terutama Pak Jawa memang itu daerah Dario
mati lewat darat siang tele. Jalan zaman dan jolo zaman panopangan. Buharangan lo budangan musiman mulus. Jadi si pejabat marhuta makrok di tanah Derion perlumu bima salah satu di Putasi Bira sampai marbuar lupen si jabat. Ya, jadi mampir lupen si jabat itu tidak gampang. Anggo kolang usaha di lo sinuduk hera lo dan lupen lupen. Anggo anak ni habing do ni won opat opat nak opat sujud do be jadi opat sujud dio jadi ada orang di pejabat natu sibira patu orang dolo sia si pejabat yang mengatakan terapa mang ah curu yang ada tu tuan juga serta ini tu kosong lebih awal cuma kebetulan hobiku jadi dapat kita sahut di RAI jadi buat tu si poparana Jepangi selalu menangkap konsep karobo bagi usaha untuk tim untuk penyusunan karobo tersebut. Jadi si pejabat anak enak obat. Pertama opung bonakuta ima siak kangen makuta di depan si jabat. Alat siak kangen di mana masa karena tinggal di depan si jabat ima di harapokan. Si nomor dua ima koperan utamari. Ima au Daud Amang Daud Daud Senomor Tulu Raja Silo Opung Seni Guara lah Opung Adu Warnyo Opung Buda Opung Catherine Opung Catherine ini sama dengan Bapak Penasihat kita di BPPS Tunggu Sejawa Amannya sudah ya kalau koma peparat Opung Raja Silo Siat Buta Pasur masih ben warna pasur tetap do bersejarah ada ngutong sejarahnya senang mago warna pasur kita nasian peparan dengan pasur kita nasian berita batu luhur opung opung bukan nama warna huta utamari batu luhur raja silo pak paton opung tempe ima di luban suhi keluar Bison sama dong koparan lah. Jadi di koparan ini Raja Sido ada yang lebih tentang dapur sada ima tong guru motong polemik alana kebetulan nama yang sama dengan tuduh belaka di hutamari opungon tuduhnya di mangoni jadi alana tuduhnya di mangoni kalau koparan lah dan dari dia dapat dapur dua salah satunya ketua wilayah Medan juga songun si kaston si jabat dan dapat dorok dapat dapur ke koparan lah bang songuni Haji Muhyiddin dan dapat dapat ke hadiah dan si desian si pejabat jadi memang mulai dikiri kami koparan alana na juru alani acik ni persingulut do di mana pasogi asal lama ngarato kedua kon alani persoalan alani persoalan doho timus ni dapur na pernah boi masih gereng kan ikon do jadi sodo kendala ta mengalami telepon ale ikut bangga do di kamar gaji jabat tung peso dapat bentar mata dong si jabat ngeri lo tong lo kita si jabat tong lo bener bener si jabat tetapi terlampau itu ya kita belajar ya jadi dong udah aku dia terus roh hatta hati tapi gak ada masalah ya tapi diusahakan terus roh hatta jadi ada yang satu soal terjadi tahun 89 dia aktif di si jabat dan dia di si jabat dan dia satu toko tapi tidak saya sebutkan namanya dan dia dimasukkan ke sebuah terong walaupun sampai sekarang belum lengkap semua sayangnya inilah terongku yang dibapak karena pasti siapa pun yang pasti mau ke bapaknya terongku saya ada di dia
orang tua dia tidak ada sama saya. Maka saya telusuri siapa dia sebenarnya. Oh, tahun 80 sih lah dulu. Aisyah dia marah orang kampung bos dia betul. Jadi awal apa ini operannya mau kebetulan orang dapat kerja itu saya daftar dari kita. Eh, apa roba itu tapas Aisyah betul. Kan itu mang, hatur betul mau tapas kita. Jadi unak kita orang orang ada yang dapat kerja orang dari dokung kami dia betul itu. Yang harus dia betul itu. Cuma belum dapat sedikit terakhir, ya bisa. Jadi kalau kau dia di jabat-jabat dan terdaftar episode kedua sampai turun ke 6 mungkin melompat nasi atau sampai ke 13 ke 14. Jadi ada yang belum nasi terupload, ada yang nggak kuat memahami nasi atau obat sohe, cuma belum kami jadikan mungkin kami laporkan nanti di rakernas. Ada yang menyanyikan mengalian jalur angkat terlalu mudah. Jabat-jabat mengalian walaupun kita dapat DP sampai tingkat kedua, tingkat ketiga, mungkin mengalami apa pokok di level ke binokarpasi apa nama ini mana sepuluh mungkin aku dapat. Jadi mengalui main kita raja yang dia buat dalam kapi taruh potai. Jadi dia nona kurang, sama siapa aku ngadong kan? Rap kita koordinasi kalau Pak Kepala Perempuan. Jadi ultima hata siap kami mewakili kalau Pak Sirian Sirip Pajabat. Mau lihat ya?